Kemakmuran adalah hak Anda, dan Anda memegang kunci menuju kemakmuran di setiap bidang kehidupan Anda melalui afirmasi. Ulangi dan dengarkan afirmasi ini setidaknya minimal 21 hari. Mari kita mulai. Kemakmuran adalah hak Anda, dan Anda memegang kunci menuju kemakmuran di setiap bidang kehidupan Anda melalui afirmasi. Ulangi dan dengarkan afirmasi ini setidaknya minimal 21 hari. Mari kita mulai. Aku melepaskan semua perlawanan terhadap kemakmuran. Aku melepaskan semua perlawanan terhadap kemakmuran. Aku melepaskan semua keyakinan-keyakinan yang membatasi. Aku melepaskan semua keyakinan-keyakinan yang membatasi. Aku layak menjadi kaya. Aku layak menjadi kaya. Aku layak mendapatkan kemakmuran. Aku layak mendapatkan kemakmuran. Aku mengizinkan kemakmuran memasuki kehidupanku. Aku mengizinkan kemakmuran memasuki kehidupanku. Aku menarik keberkahan ke dalam hidupku. Aku menarik keberkahan ke dalam hidupku. Aku berada dalam aliran kemakmuran yang sempurna. Aku berada dalam aliran kemakmuran yang sempurna. Aku mencintai dan menerima kemakmuran. Aku mencintai dan menerima kemakmuran. Aku memiliki kesempatan besar untuk menjadi makmur. Aku memiliki kesempatan besar untuk menjadi makmur. Aku punya kesadaran akan kemakmuran. Aku punya kesadaran akan kemakmuran. Aku menciptakan kemakmuran dengan mudah. Aku
menciptakan kemakmuran dengan mudah. Setiap tindakanku membawa kepada kemakmuran. Setiap tindakanku membawa kepada kemakmuran. Aku mengekspresikan bakatku dengan cara terbaik. Aku mengekspresikan bakatku dengan cara terbaik. Aku bijaksana. Aku bijaksana. Aku kaya raya. Aku kaya raya. Aku makmur dan sejahtera. Aku makmur dan sejahtera. Penghasilanku meningkat terus-menerus. Penghasilanku meningkat terus-menerus. Uang datang kepadaku dengan mudah dan mudah. Uang datang kepadaku dengan mudah dan mudah. Kemakmuran sangat dekat denganku. Kemakmuran sangat dekat denganku. Aku memiliki kebebasan finansial. Aku memiliki kebebasan finansial. Aku menikmati hidupku. Aku menikmati hidupku. Aku bernilai. Aku bernilai. Aku dicintai. Aku dicintai. Aku menikmati kesehatan tubuhku. Aku menikmati kesehatan tubuhku. Aku menikmati hubungan yang sehat. Aku menikmati hubungan yang sehat. Aku bahagia. Aku bahagia. Hidupku seimbang dan seirama. Hidupku seimbang dan seirama. Aku menjadikan dunia ini tempat terbaik untuk menanam kebaikan. Aku menjadikan dunia ini tempat terbaik untuk menanam kebaikan. Aku murah hati. Aku murah hati. Aku membuat diriku bermanfaat untuk orang lain. Aku membuat diriku
bermanfaat untuk orang lain. Aku mencintai. Aku mencintai. Aku mendukung semua orang untuk sejahtera. Aku mendukung semua orang untuk sejahtera. Aku membuat dampak positif di dalam lingkunganku. Aku membuat dampak positif di dalam lingkunganku. Aku percaya pada arus kehidupan. Aku percaya pada arus kehidupan. Allah telah menyiapkan semua kebutuhan terbaik untuk mencapai kemakmuran. Allah telah menyiapkan semua kebutuhan terbaik untuk mencapai kemakmuran. Aku merayakan cinta, hidup, dan kemakmuran. Aku merayakan cinta, hidup, dan kemakmuran. Aku selalu mendapatkan yang aku butuhkan. Aku selalu mendapatkan yang aku butuhkan. Terima kasih ya Allah untuk semua keajaiban dan keberkahan. Terima kasih ya Allah untuk semua keajaiban dan keberkahan. Rasa syukur membuat hidupku dibanjiri kesejahteraan. Rasa syukur membuat hidupku dibanjiri kesejahteraan. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Hidupku adalah karunia. Hidupku adalah karunia. Kemakmuran adalah hak asasi setiap orang. Seringkali program negatif dalam diri yang membatasi kita dari menciptakan dan menikmati kemakmuran. Untuk menarik kemakmuran, kita harus memikirkan kemakmuran. Tingkatkan pikiran Anda untuk mengangkat hidup Anda melalui afirmasi kemakmuran. Dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya.